Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan jannah yang dimuliakan Allah. Saya hari ini akan mengunjungi teman saya meninggal dunia hari ini di Ramadan yang kedua. Saya sangat menyesal karena kemarin tidak sempat hadir ke rumah sakit Bunda karena kondisi kesehatan mau ke rumahnya. Ya, hari ini yang meninggal itu adalah sahabat karib saya, Haji Alun. Baik, saya hari ini terakhir mandikan Haji Alun. Auzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ini proses pemandian terakhir. Ya, Haji Anuk, mudah-mudahan insyaallah ditempatkan di tempat surga yang sangat layak. Dan beliau insyaallah meninggal dalam keadaan syahid di bulan Ramadan. Ya Allah. Mana papa? Panggil papa. Galih mana om? Ayo papa. Lagi lah. Balik. Nah Ustaz ini. Nah ayo. Sudah. Hati. Apa? Siram. Siram. Lagi lah. Sekali jalan ya, jangan putus. Sekali jalan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Anggun. Ya, ini adalah keluarganya Haji Alun yang sedang memandikan almarhum Haji Alun. Alhamdulillah beliau sudah berangkat haji. Sudah, ayo sini yuk. Baik, hari ini saya akan memandikan Haji Alun. Sekalian hanya menyiram saja karena keluarganya sudah menunggu di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta dari wanita dari Ojo. Nama ibu dunia, saudara kita, sahabat kita, terbaru Masrul Sani, SH bin Haji Hamzah Jalanto, pada usia 56 tahun. Ya Allah. Beliau meninggal di kediaman daripada almarhum, lebih kurang tepatnya jam 6.30 setelah sore maghrib. Setelah sebelumnya beliau ini dirawat di rumah sakit Bunda lebih kurang seminggu lamanya. Tentunya pada kesempatan ini kami mewakili daripada keluarga Alun Musibah. Tidak ada ucapan yang paling pantas untuk kami ucapkan dalam kesempatan ini kecuali ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para bapak, para jemaah, para asatiz, para jiran dan tetangga yang memiliki ketersediaan waktu ataupun memberikan bantuan dan
dari semenjak beliau ini sakit sampai kepada proses pengurusan jenazah, dan insya Allah sebentar lagi kita akan sama-sama menyelamatkan yang insya Allah dia akan diimami oleh Ustaz Fadilatul Ustaz Mas Agus Haji Zaini Sinomri, dan selanjutnya insya Allah kita pun juga akan mengantarkan beliau ini ke pemakaman umum Puncak Seruling. Maka itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih mewakili daripada Alul Musibah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi ladang amal kita, jadi sebuah pahala kita. Jika kita berputar kita dalam rangka menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagai makhluk sosial yang dituntut untuk berinteraksi, berkomunikasi dan lain sebagainya, apalagi sebagaimana yang kita maklumi bersama, beliau almarhum ini selain aktif di pengurusan musola Abadiyah, juga aktif di pengurusan Masjid Baitul Majid, dan beliau ini juga tercatat sebagai salah satu tenaga pendidik di lingkungan Yayasan Pendidikan Firdama. Tentunya selama beliau bergaul di sana sini terdapat kehilapan, kesalahan ataupun yang lain sebagainya, maka kami mewakili daripada Ahlul Musibah agar kiranya Bapak para jemaah sekalian dapat memaafkan kesalahan daripada almarhum. Kalaupun itu yang berkaitan dengan hutang piutang, kami persilakan kepada Bapak Ibu para jemaah sekalian untuk mengkomunikasikannya atau berhubungan dengan pihak keluarga. Dalam hal ini ahli warisnya adalah Bapak Abdul Ghani. Selanjutnya Bapak para jemaah sekalian, setelah ini saya berafirmasi memohonkan kepada kita untuk sekalian sama-sama bertaziah di rumah daripada kediaman almarhum untuk sama-sama membaca surah Yasin, tahlil dan doa 3 hari berturut-turut. Kenapa dikatakan 3 hari? Karena waktunya sulit setelah sholat asar. Insyaallah, amin. Mudah-mudahan ini dapat kita maklumi, dan sekali lagi kami ucapkan wakil daripada keluarga Ahlul Musibah yang mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita sekalian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jalan. Ayo jalan, masuklah. Ustaz. Laju Ustaz. Ya. Ya. Calon jenah yang dimuliakan Allah, ini adalah tempat Pak Haji Alun, sahabat saya, mengajar di SMP, SMA, SMK Tridharma Palembang. Kegiatan beliau sehari-hari berada di sini, tapi karena lagi libur anak-anak, jadi kita tidak bisa masuk sekolah, masuk ke dalam ruangan. Jadi inilah kondisi tempat mengajar di SMP, SMA, SMK Tridharma Palembang. Bagi anak-anak alumni Tridharma Palembang, maafkan kesalahan beliau karena beliau saat ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, ayo mari kita memaafkan kesalahan beliau selama ini. Semoga beliau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.